kabar ya semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel baru. Apa kabar semuanya? Semoga baraya semua dimanapun Anda berada, sehat walafiat, bahagia lagi dan batin. Nah, di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, saya lagi ada di ekor pesantren dari Palembang. Di episode kali ini saya akan meliput suasana pesantren saat pengajian bulanan. Nah, oke baraya, seperti apa suasananya? Tonton terus video ini sampai tuntas dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap konten yang saya tayangkan bisa baraya saksikan. Nah, ini jamaah dari luar kota. Nah, ini dari Garut ya. Nah, berapa bis baru saja tiba. Ya, bis seperti ini kalau untuk trek ke Eko cukup ya, tidak terlalu besar. Ini sepertinya bis 3/4. Ya, diusahakan bagi jamaah atau majlis taklim yang akan datang dari baru tahu itu, kalau membawa rombongan, bisnya itu bis ukuran kecil ya. Jangan bis yang ukuran besar karena akses jalan menuju ke sini tidak terlalu besar. Jadi kalau bawa bis besar itu sepertinya akan mengalami kesulitan ya, karena ada beberapa belokan yang cukup tajam hingga kemungkinan akan mengakibatkan kemacetan. Ini tamu-tamu terus berdatangan dari berbagai daerah ya, bukan hanya warga di sini saja, tapi banyak yang dari luar kota, bahkan rombongan memakai bis. Assalamualaikum, Komandan. Nah, di sini juga ada banyak pedagang ya, baraya. Dan untuk masjidnya sendiri berada di atas sana ya, baraya. Nah, itu masjidnya. Kalau di bawah itu ruangan kelas ya. Dan bagi baraya yang tidak muat atau tidak bisa masuk ke ruang utama masjid, bisa mendengarkan tausiah di teras atau di halaman masjid karena disediakan layar TV ya. Nah, santri-santri disiapkan di sini untuk mengatur lalu lintas. Dan suasana di pagi hari ini lumayan cukup ramai ya. Nah, ini posisi sebelah atas untuk area parkiran motor. Thank you.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari Majelis Taklim mana Bu? Dari Majelis Taklim Al-Himmah Pondok Ungu Bekasi. Berapa bis? Satu bis. Banyak ya? 36. Alhamdulillah. Baru pertama kali atau? Baru pertama. Mudah-mudahan dapat ilmu yang berkah dari sini Ibu. Amin. Dan selamat menikmati udara di Bandung Barat. Amin. Dan pulang dalam keadaan selamat. Amin. Sampai tujuan. Makasih waktunya Bu. Nah, ini jamaah dari Bekasi. Lihat nih kalau bestie dan ini tiba lagi satu bis ya. Entah dari mana. Ya, Masya Allah. Jamaahnya lumayan banyak juga ya untuk di awal bulan ini. Kasur baru, Dek. Kasur baru. Wah, mantap. Oh iya. Perlu baraya ketahui bahwa pengajian bulanan yang dilaksanakan di Pesantren Darul Tauhid ini dilaksanakan setiap minggu pertama di awal bulan. Dimulai pukul 9 sampai pukul 12.30 atau habis zuhur ya. Dan untuk saat ini yang menjadi penceramahnya itu adalah guru kita semua, Kiai Haji Abdullah bin Nasir dan Ustaz Taufik Hidayat, sesuai dengan yang tertera di spanduknya. Dengan tema indahnya menjaga lisan. Benar, Pak. Mangga, mangga. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju dokumentasi Salim. Salim. Ini ngerti kondo? Belan? Kondo? Karate. Oh, karate. Luhur, biasa. Oh. Mangga, mangga, mangga. Kalau lagi libur, mereka olahraga ya. Yuk, kita jalan. Yang mumpung belum dimulai acara pengajiannya, kita akan lihat dulu suasana di sekitar Eko Pesantren Darul Tauhid. Tempat parkirnya ini semua sepertinya ya. Nah, di depan tempat parkir. Nah, dan di sini ada santri yang lagi baris. Nah, ciri khas santri DT itu di lehernya itu harus pakai sal ya. Ini menandakan kelas biasanya. Nah, ini para santri ya. Lagi ada kegiatan. Thank you.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan nama dulu Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin, saya dengan Muhammad Adi Abdullah, dimana saat ini ada menai sebagai tenaga pengajar dan juga untuk mengelola sebuah program atau event dalam kesempatan ini. Begitu. Nah, ini lagi kegiatan apa Ustaz? Ini adalah salah satu kegiatan latihan untuk menyambut kedatangan tamu tamu dari Al-Izzah Malang. Begitu. Jadi tamu ini adalah salah satu dalam mengikuti program kegiatan student exchange, pertukaran pelajaran, pertukaran para pelajar atau peserta dari Jawa Timur Malang. Oh, begitu. Seperti itu. Nah, ini terlihat ada yang bawa alat apa ini, Ustaz? Ini bela diri apa? Ini namanya gimnastik. Nah, kalau yang sedang menggunakan tongkat itu namanya wushu. Dan ini kita sama-sama saksikan, ya. Ini adalah tim hadroh. Ada tim hadroh ya? Tim hadroh di sini. Nah, seperti itu. Dan ada tim baramuda yang akan mengkawal proses pergerakannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berkah, lancar kegiatannya, amin, Ustaz. Amin. Dan mudah-mudahan santri-santri yang di sini menimba ilmu mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat, amin, amin, ya, bagi nusa dan bangsa. Amin, amin. Terima kasih waktunya Ustaz. Siap, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Luar biasa, ini logistik terbaik, Afgan ya. Oke Bar ya, kita langsung saja menuju ke masjidnya karena pengajian akan segera dimulai sepertinya. Nah, jalannya ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan nikmat islam, nikmat iman. Engkau memberikan nikmat ilmu yang manfaat, nikmat sehat wal afiat. Berkahi majlis ini ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Karuniakan ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan. Jangan biarkan satupun yang Kau hadirkan kecuali Engkau ampuni seluruh dosa. Engkau lapangkan hatinya, Engkau mudahkan urusannya, Engkau terima amal soleh. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Yang kita rindukan bukan izin Allah, tapi ridho Allah. Seluruh dunia tidak suka kepada kita
Tapi Allah cinta ke kita, kita pasti untung. Pesantren ini tidak ada apa-apanya selain tamu datang pengen dipotret. Tapi gara-gara dicaci dengan izin Allah, lebih berusaha sadar diri jadi pesantren ini. Di beberapa tempat juga begitu. Dan terutama pahala yang mencaci kan dikasihin kepada yang dicaci. Terima kasih. Kalau udah habis pahalanya, dosa yang dicaci dipikul oleh yang mencaci. Terima kasih. Tiga orang pak? Ibu-ibu, ada belakang. Terima kasih. Majlis Taklim Darut Tarbiyatul Quran, Cirebon, Kuningan, alhamdulillah. Dari Subang. Apa namanya? Ini undangan khusus. Ya. Alhamdulillah. Majlis Taklim Al Hikmah. Ada? Dari mana? Dari Sukabumi. Alhamdulillah. Oh, kan beda lagi majlisnya. Alhamdulillah. Majlis Taklim Nur Rohmah Kota Cirebon. Alhamdulillah. Terima kasih. Perum Gramapuri Taman Sari Cibitung Bekasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Majlis Taklim Al-Himmah Bekasi Utara. Darul Hamdi Tasikmalaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Rombongan DTP Garut. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah pengajiannya telah selesai. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhirat. Dan semoga konten ini bermanfaat bagi baraya semua yang ingin berkunjung atau berkolabor ilmi ke Eko Pesantren Darut Tauhid Bar. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.